Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sosmed Master. Di video kali ini kita akan berbagi tutorial cara mematikan notifikasi grup WhatsApp yang mengganggu. Nah, ini ada tutorial terbaru di tahun 2023. Jadi bagi teman-teman yang tidak ingin ketinggalan tutorial terupdate seputar WhatsApp dari Sosmed Master, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan kepada teman-teman yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih banyak teman-teman. Nah, misal teman-teman itu sering keganggu ya dengan notif dari grup ya, misal grup ini aja ya sebagai contoh, atau teman-teman itu ada notifikasi grup yang banyak seperti punya saya kayak gini. Nah, apabila teman-teman terganggu, ada 3 cara ya untuk mematikannya. Cara yang pertama itu dengan memasukkan grup tersebut ke bagian arsip. Nah, caranya bahwa grup yang ini ya, misal tinggal kita klik tahan agak lama, kemudian kita pilih arsipkan chat, maka otomatis nanti itu nggak akan muncul notifikasinya teman-teman. Nah, untuk cara yang kedua adalah dengan menonaktifkan notifikasi di grupnya ya, misal seperti ini kita tahan juga agak lama, kemudian di situ ada gambar audio ek ini ya, audio bisukan notifikasi, silahkan klik aja seperti ini. Di situ ada 3 pilihan, yang pertama itu adalah 8 jam, kemudian 1 minggu, dan selalu. Kalau teman-teman hanya untuk sementara, pilih 8, kalau pengen 1 minggu, pilih 1 minggu, apabila ingin selamanya, sampai teman-teman mengaktifkan kembali, pilih selalu. Kemudian tinggal kita klik aja OK. Maka otomatis dengan cara ini teman-teman itu nggak kebakalan terganggu oleh grupnya. Nah, untuk cara yang ketiga itu adalah dengan menonaktifkan semua notifikasi grup. Caranya adalah tahan aja aplikasinya agak lama seperti ini sampai muncul detail aplikasi ya, klik aja detail aplikasi, kadang info aplikasi, detail aplikasi sama aja teman-teman, tinggal pilih aja, kemudian masuk ke bagian pemberitahuan dan silakan teman-teman pilih yang notifikasi grup ya, kita pilih notifikasi grup aja. Kemudian teman-teman tinggal keluar aja seperti ini. Maka semua notifikasi dari grup itu tidak akan muncul teman-teman, termasuk telepon ya. Oke, semoga tutorial ini bermanfaat. Silakan klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Biar teman-teman tidak ketinggalan tutorial terbaru seputar WhatsApp dari Sosmed Master. Dari kami, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.